sangat berkebun. Tanam sayur, tanam jagung, tanam bunga. Begitulah. Ini aktiviti hujung minggu. Beginilah teknik dia. Kalau ada simpan baja, simpan tanah. Okey, tu biji jagung. Okey, biji tu. Okey. Dan baja tai ayam dua-dua bercampur. Puji Tuhan. Ini adalah sawi pahit Thailand. Tu kangkang. Menjadi. Syukur, puji Tuhan. Ini wasabi. Sudah menjadi. Oke, tanam cangkok. Ini dia kantuk merudang. Nih. Panjang. Mantap nih. Yang daunnya muda nih ya. Ini sedap. Teman-teman nanti nak goreng paku. Ini sambal belacan yang sudah ditumbuk bercampur dengan ikan bilis, bawang putih, bawang merah dan juga cili. Okey, jom masak dengan nanti. Goreng ni mesti ada beri garam sedikit. Supaya masakan harum. Oke, masukkan paku. Masak pakuk ni, pakuk pakis ni tak perlu lama. Jangan tunggu dia sampai kuning ah. Jangan masak terlalu lama sampai kuning. Tidak nyaman dah. Mesti mau green macam ni baru enak. Okey. Masak. Sudah masak. Mantap. Sedap ni. Pakuk pakis. Enak. Okey, stop api. Teman-teman, nanti sekarang nak tumis kantuk merudang. Okey, dengan sambal belacan yang nanti ketuk tadi ya.
Simpel aja masakan nih, macam tumis paku juga. Biasanya anti itu masak nih bercampur dengan paku pakis, tapi hari ini anti tidak mau campur, dia mau masak dia berasingan. Masukkan tampuk merudang. Nah, so green. Cantik. Ini ada rasanya pahit-pahit manis. Setengah sudu ajinomoto. Oke, garam tak usah tambah lagi ya, sudah cukup. Oke, anti beri air sedikit ah. Oke, sedap tau dia punya rasa pahit-pahit manis sedikit. Nyamai wai, uha. Oke, dah masak. Tutup api. Teman-teman, ini adalah hasil masakan nanti tadi ya. Ini adalah kantuk merudang dan ini adalah paku pakis. Itulah semua goreng dengan semua belacan. Terima kasih teman-teman dan nonton anti masak. Dah singgah di dapur anti. Anti harap sokongan teman-teman akan berterusan. Yang belum subscribe, anti harap dukunglah channel anti, subscribe dan tekan loceng ya supaya dapat mengikuti semua rancangan masakan anti yang akan datang. Teman-teman, like, komen dan share. Tuhan memberkati. Terima kasih semua ya. Bye-bye, see you in the next video. Thanks for watching.